Karavan ini harganya nih teman-teman, kalau yang autobus ini sekitar 300 ribu euro teman-teman. Gracias. Cantik tempat untuk main anak-anak, area untuk main anak-anak, lihat nih sebelah sini. Dan di sebelah sini teman-teman, Benaki Papa. Sebelah sini ada tempat untuk you can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Hai teman-teman. Today we are going to see my friend Rudy and his family, and he has a caravan, so we are going to see it and visit it. He's from Tudela, from Navarra, the north of Spain. Very nice man. Udah lama banget gak ketemu teman-teman sekalian, kita nanti mau lihat karavannya, mau tunjukin ke teman-teman karavan yang dia punya, dan dia kebetulan lagi liburan di kota ini. Di Kasayon, tepatnya di Benikasim, di tepi pantai itu ada kayak tempat untuk khusus untuk karavan gitu, untuk camping gitu, dan kita mau lihat ke sana. Jadi ini mereka camping, di sini tuh ada kayak apa namanya teman-teman, tempat untuk camping gitu khusus, jadi kita bisa dirikan tenda di sana, ada kamar mandinya. Biasanya juga ada tempat apa kayak rumah-rumah kecil gitu bisa disewa, tapi yang ini saya belum pernah masuk. Kita lihat ke dalam ya. Ini ada laundry, ada social room, salon. Ada salonnya juga. Kemudian ada kolam renangnya di sebelah sini, kolam renang, terus ada medical. Ada restorannya juga, ada tempat untuk kesehatan juga kalau misalnya ada yang sakit. Lihat restoran. Sebentar. Ya teman-teman, ini lihat. Bonterra Resort. Camping Bunga Laos, teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam. Luxurious, no? Enak, kita lihat di restorannya. Hey. ¿Qué tal? Oye, este yo sabía que estaba tan guay. Sudah ketemu sama kakaknya. ¿Qué tal? La verdad, hombre, campeón, ¿cuánto tiempo? Veo que yo te veo, oye. Hola. Hola, hola. Matilde, ¿se habla, cariño? Es verdad que vosotros no. No, no, nunca, yo por nunca, el Facebook, sí nunca, que nunca, sí. Unas publicaciones. Y ella se llama. ¿Qué pasa? ¿Esa esta chica tan guapa? Matilde también tiene vergüenza. Matilde, ¿te llamas? Se llama Matilde. Es que hace mucho calor, no puedo. Venga, vamos para adentro. Chula, ¿eh? Y los patinetes por aquí se van. Y en el grado de Benicio, por toda España, ¿has visto a Matilde? Es una carretera, pero en una habitación. Pasa, mira, pasa. Pasa. Mira, esto es... El dormitorio, mira, con vistas. Mira, con también. Con mucho armario y televisión. Y televisión. Sí. Y aquí tienes... Y esto, la cama para... es grande, ¿no? Sí, la de 1,50, sí. Sí, mira, es íntima. Sí, va un poco duro ahí porque... Sí, sí, pero vamos, que se puede sí, cerrar. Sí, se queda ahí, pam. Y así no escucha los ronquidos de los... Sí, o ¿sí? Nosotros solo cerramos para una tiene cosa. Cortina. Muy bien. Y aquí ve, con vistas a los dos lados, sí. Y corre la corriente y todo. Televisión, armario. Y luego aquí... Oye, Nacho, te me voy a llevar de vendedor de carabonas, sí. ¿Eh? Eres un artista, macho. Me encanta. ¿El microondas? Ese es de microondas. El microondas, con despensa. Aquí sacan cojines. Y esto se quitará, ¿no? Esto se hace cama. Esto se hace otra cama. Si quieres. Lo pones y aquí tienes otra cama. Oye, entonces aquí cabe una tropa que no veas, ¿no? Sí, es de seis, sí. Aquí está la escena de la cocina, Nacho. Ah, es de cocina. Eso es el frigorífico. El frigorífico. Vale. Y aquí la cocina y el fregadero. Ah, míralo. ¿Lo ves? Sí. Lo que pasa es que como se hace la vida afuera, pues sabemos. Claro. Cocinas poquito, ¿no? Pero aquí adentro nunca. Sí, y separada comida y plato, esto, eso, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Y aquí armario. Ahí tenemos un armario que tenemos otra nevera. Se abre el armario. Ah, mira. Sí, calefacción. Ah, mira, ahí nevera. Otro frigorífico, entonces tienen dos. Acá, porque es que si no es muy pequeño. Y entonces tendrás un buen equipo. Y esto es aire acondicionado. Aire acondicionado. Hombre. Uy.
Ini ada AC-nya juga. Y este a todo confort, calefacción, calefacción para el invierno. Y aquí para dos niños más. Para niños más, ya. O sea, vosotros dormís con el bebé, me imagino, ¿no? ¿O qué? El bebé duerme ahora de momento aquí y en nuestra cama, sí. Casi toda la noche en nuestra cama. Sí. Muy bien, ¿no? Y aquí está el baño. Ah, y aquí un cuarto de baño. ¿Baño? Tiene cuarto de baño. Vale. Mira. Vamos a mirar. Con ducha y todo. Eso es ducha y el cuarto de baño. Está qué bien, ¿eh? Pero ahora, mientras estáis aquí, vais al... Bien. Los... Sí, claro. Este es... Un aseo. Sí, eso sí. Es. Y ya está. Y esto es todo lo que... Se no viene, ¿eh? No se necesita más. No, es más grande de lo que parece, ¿eh? Por fuera. Pero está muy bien. Mira, Matilde, que bajamos, cariño. Está súper bien, ¿eh? Oye, what do you think about Matilde, man? Do you think you could you live here for a month? For 2 months? Traveling around Spain? Muy chulo. Oh ya, ini ada tempat untuk cuci apa namanya? Cuci piring, cuci gelas. Ini yang untuk ditempelin. Ini yang untuk ditempelin di sini, teman-teman. Nah, ini yang punya teman kami. Jadi ini tuh sudah ada listriknya, teman-teman. Kita sewa tempatnya, jadi mereka sewa tempat ini dan itu ada listriknya di sebelah sini. Terus air untuk masak di sebelah sini. Ini dapurnya mereka, tapi ini dapur portable bisa dimasukkan. Sekarang kita mau keliling ya, teman-teman. Kita mau lihat suasana camping di sini. Tempat sampah, ya. Ini sewa, teman-teman. 40 euro per malam. Depende del camping se paga más o menos, por ejemplo, el de Torre Las Ases tan grande que hacemos, ese valía 70 euros. Ella dije también depende de mes también. Julio en agosto es un poco más caro. Yo te voy la niña, yo no necesito tan grande, ¿no? Pero que sí. Hola. Un toiletnya, teman-teman. ¿Qué tal? ¿Bien y tú? Nah, ini toiletnya tuh. Kita lihat toiletnya ke dalam. Ini keren banget ya untuk campingnya. Toiletnya bagusnya gini loh, teman-teman. Nih. Tempat untuk mandi. Ini khusus untuk mandi dan ini khusus untuk toilet. Ini ada banyak yang untuk mandinya. Jadi kayak apa ya? Mungkin kayak hotel juga, cuman tempat mandinya tempat mandi umum. Kemudian ini untuk apa namanya? Cerminnya di sini, tempat mandinya umum. Terus kamarnya di karavan. Gitu, teman-teman. Culai, si. Mira, this is for shower. This is for woman. And this is for. And for the. Dan di sebelah sini di bagian luar kamar mandinya itu ada tempat untuk cuci baju pakai tangan, teman-teman. Nuh. Ini tempatnya. Ini yang untuk apa namanya? Untuk gosok baju dulu, teman, untuk ngucek bajunya. Ini ada berapa ya? Ada 5 di sini. Tempatnya asik banget. Jadi setiap karavan itu kayak ada kotak-kotaknya gitu loh, teman-teman. Ini satu, kayak satu kamar gitu loh, satu, ini kamar satu, kamar dua, kamar tiga gitu. Dan punya teman kami, dia karavan yang ditempel di mobil gitu. Dan teman-teman di sebelah sini, kalau misalnya kita nggak punya karavan, tapi kita mau ikut camping di sini ada namanya villa nih, teman-teman, di sebelah sini. Ya kayak hotel gitu, jadi ada kamarnya juga, jadi tinggal bawa mobil atau pakai, nggak tahu, bisa jalan kaki ke sini atau naik public transport dan sebagainya, ya kayak hotel gitu loh, teman-teman. Jadi ini resort ini ada hotelnya, ada villanya, ada kamar untuk yang nggak punya karavan, dan juga disediain juga tempat untuk parkir karavan untuk yang punya karavan, teman-teman. Tuh, dan sebelah sana misalnya itu ada yang pakai tuh sebelah sana. Nice. Ini kayak camping luxury, camping untuk sultan ya. Kalau orang Indonesia bilang campingnya sultan. Fasilitasnya lengkap, kolam renang, restoran, salon,
Iya, kolam namanya pool. Kemudian tempat kayak rumah sakit kecil gitu, poliklinik, tempat bermain anak, semuanya lengkap di sini, dan pantai tinggal jalan kaki sudah ke pantai. Dan di depan sana, di frente, isi gunung, teman-teman. Itu adalah pegunungan Montornas dan villa kita di depan situ. Si, banyak padre. Kiras Pak pergi laut. Dan ini ada tempat untuk parkir sepeda, lihat. Patines. Porque ellas bajarán por allí. Vale. ¿Ah, sí? Mira, aquí están las piscinas. Ah, vale. Puedes asomar si quieres. Teman-teman, lihat, ini ada tempat untuk main anak-anak, area untuk main anak-anak, lihat nih. Sebelah sini, dan di sebelah sini, teman-teman. Benaki, Papa. Sebelah sini ada tempat untuk gym, teman-teman. Itu gym outdoor. Lengkap ininya, tempat campingnya benar-benar lengkap. Ini bus diubah jadi karavan, teman-teman. Gede banget. Sí, bueno, esta es... Esta es de Holanda. Sí, holandés. Mira la pantera que tiene. Qué bicho, ¿eh? Y aquí viajarán, vale. Viajan dos abuelicos. Gede banget ini, teman-teman. Habéis visto el camping dos veces. Karavan ini harganya nih, teman-teman, kalau yang autobus ini sekitar 300 ribu euro, teman-teman. Gede banget. Ini, kalau nggak punya apa namanya, teman-teman, karavan bisa dirikan tenda juga ya. Ini cuma pakai tenda di sini. Ini taman bermain anak-anak ya, teman-teman. Ada untuk wall climbingnya juga, ayunan. Di sini ada untuk kayak main basket, dan katanya aktivitas anak-anak tuh di sini terjadwal dan full gitu. Jadi misalnya pagi itu menari, terus siang tuh kayak yang dilakukan Matilde sekarang di sebelah sana, itu mereka bikin kayak manualida tuh kayak bikin kreativitas gitu. Nanti ada kayak disco, ada menari, olahraga gitu. Aktivitas anaknya banyak, teman-teman. Jadi orang tua pun meninggalkan anaknya misalnya bermain di area ini juga nggak takut karena ada yang jaga juga gitu. Seru. Saya baru pertama kali nih masuk ke sini, area camping Sultan, teman-teman. Tuh Matilde di sana, dia ada aktivitas di sana sama teman-teman barunya. Estatuya, Laura. Gracias. Cantik. Hola, qué bonito. Cantik sekali Matilde. Coba Ibu lihat. Matilde bikin ini tadi ya. Wah, cantik. Kamu tahu pas bahasa Indonesianya apa? Apa? Damai. Damai. Bahasa Inggrisnya peace. Gimana teman-teman, menurut teman-teman tempat campingnya di sini? Fasilitasnya lengkap ya, teman-teman. Dan juga ada, kalau butuh gas di sini juga ada gas. Kalau misalnya karavannya pakai gas ya, teman-teman, untuk dapurnya di sini juga jual gas. Jadi benar-benar apa namanya, fasilitasnya lengkap di sini. Yang nggak punya mobil bisa sewa villa atau kamar ya, atau mau pakai tenda juga bisa. Lengkap banget. Ini ada untuk tempat main di dalam tuh. Lengkap. Ada restorannya juga. Ini restoran, menu-menu di restorannya. Sekarang kita pulang deh. Udah siang, ini sudah jam ini loh, teman-teman. Sekarang itu sudah jam 2. Oke, teman-teman, sekarang kita pulang. Kita undang mereka untuk makan siang, karena kebetulan hari ini Nacho mau masak paya. Dan mau undang Dian juga, Abel, Sandi. Karena mungkin ini saya ketemu terakhir dengan Sandi sebelum dia pulang ke Indonesia. Bila Nacho, maybe this is the last time we having lunch with Sandi, because Sandi is going to Indonesia. Yeah. And we are going to Soto Grande. Si, we are living in 2 days, no? Matilde? Si, we are living in 2 days. 2 days? Jadi, sekalian masak, sekalian undang mereka sekalian. Ini sekarang kita pulang dan mereka siap-siap juga. Sudah kita kasih alamat. Kita sudah di dalam mobil. Ini kita menuju ke rumah. Jadi tadi teman-teman saya ajak untuk melihat camping, area camping di sini. Sebenarnya banyak sih macam-macamnya ya, teman-teman. Cuman ini salah satunya yang dekat dengan Montornes. Di sini kalau camping bebas gitu rata-rata nggak boleh ya, teman-teman. Mungkin ada di beberapa tempat, cuman biasanya areanya udah terpusat gitu, area untuk camping. Jadi kalau misalnya
camping di area bebas kayak di gunung gitu kayaknya itu nggak ada, nggak boleh juga. Mungkin di area tertentu boleh, cuman banyaknya sih nggak boleh teman-teman untuk keamanan ya. Oke, sekarang kita pulang ke rumah. Mungkin nanti ini videonya kepanjangan, jadi mungkin kita putus aja videonya sampai di sini, disambung lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, and I'll see you in the next video. Bye-bye. Bye-bye.